Mentanggalkan songkok. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Terima kasih banyak kerana membenarkan saya berucap pada pihak yang kuasa ini. Saya ingin berbahas mengenai beberapa butiran. Pertamanya 0400 tentang penyiaran ini. Saya ingin mencadangkanlah sebab saya rasa saya memujilah tindakan pihak RTM yang mungkin telah menyiarkan secara langsung soal jawab parlimen daripada pukul 10 hingga 11.30. Tapi saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian, apa salahnya kalau dalam sesi panjang seperti ini, iaitu bulan 10 ke, atau dalam setiap sesi parlimen, adakah satu hari, mungkin hari Khamis ke, sebab biasa hari Khamis kita sampai 5.30, di mana penyiaran itu dilanjutkan, bukan sekadar sampai 11.30, kita masukkan juga secara langsung perbahasan-perbahasan selepas 11.30 itu. Saya harap menteri komunikasi ini, sebab dia adalah menteri yang sepatutnya mudah untuk memahami tentang maklumat ini, tentang betapa perlunya maklumat ini, kerana dia pernah ada dalam pembangkang. Dia pernah merasai penafian maklumat ini. Jadi dia lebih mudah faham daripada baling. Baling lahir sampai sekarang UMNO je. Itu jemput baling lah. Nasib baik baling tak ada dalam Dewan. Nak bagi contoh lah. Nak bagi contoh. Baru dia diberi ingatan. Saya nak bagi perbandingan untuk mudah faham. Yang keduanya, jadi saya harap ini adalah satu cadangan yang saya harap menteri ambil perhatian. Sepang. Yes. Sila salam. Baik, terima kasih Datuk. Ya, saya terpaksa tunggu Datuk Speaker jemput bawa bercakap. Ya, dan pandang pada Speaker. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya pada Yang Berhormat Sepang. Adakah mungkin oleh kerana Menteri Penerangan pernah berada dalam pihak pembangkang, maka dia memahami betapa berkesannya kawalan atas media ini, dan bukan untuk membawa perubahan tetapi memanfaatkan dengan sepenuhnya. Maka kita di sebelah sini, kita mengharapkan bahawa pengalaman dia sebagai seorang pemimpin di pembangkang akan menyebabkan dia membuka ruang penerangan itu kepada semua pihak. Tetapi pengalaman dia sebagai pembangkang menyebabkan dia memahami bahawa dengan kawalan atas media dan penerangan ini, ianya merupakan di antara senjata yang paling ampuh untuk menghalang kemarahan. Apa pandangan Yang Berhormat Sepang? Saya setuju 100% dengan Cik Alam. Tapi mungkin inilah masalah apabila daripada pembangkang masuk Barisan Nasional. Bila masuk dalam Barisan Nasional, dia terpaksa ubah pemikiran dia. Jadi dia terpaksa ikut tune Barisan Nasional. Jadi itu kita simpatilah dengan dia. Tapi kita harap sebagai menteri yang ada pengalaman itu, dia bolehlah tukar sikit pendirian dia. Dan saya yakin dia boleh buat benda itu kalau dia betul-betul ada political will. Seterusnya, saya juga ingin menyatakan, kita berbahas dalam jabatan perangan ini berkaitan dengan RTM yang kita tahu adalah sebagai jurucakap kepada kerajaan. Kita mengamalkan sistem federalisme. Jadi kalau kerajaan pusat merasakan ada keperluan, malahan ada satu macam badan yang panggil gerak saraf dan pengurusan isu 05100. Maknanya kerajaan, saya tengok dalam website dia mengatakan antara peranan gerak saraf ini adalah memantau apa-apa isu yang dilihat boleh menjejaskan kerajaan. Jadi saya merasakan kalau kerajaan pusat ini merasakan ada keperluan menubuhkan jasa, RTM dan sebagainya, kenapakah kita tidak share sentimen yang sama kepada kerajaan negeri? Saya mencadangkan kena buat liberalisasi, berikan hak kerajaan negeri untuk operate televisyen sendiri supaya mereka boleh memberi maklumat kepada rakyat, supaya mereka tidak tertipu dengan hanya satu, ataupun mereka hanya menerima maklumat daripada satu pihak saja. Sebab kita bercakap soal kerajaan,
If kerajaan pusat ada memerlukan satu saluran untuk menyiarkan maklumat, sudah tentu kerajaan negeri Pulau Pinang khususnya Kelantan dan juga Selangor. Saya percaya kalau diberikan izin, mereka boleh juga memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dengan mudah kepada rakyat. Ya, Kubang Kelian, sila. Terima kasih pengerusi. Terima kasih YB Sepang. Dan untuk makluman Sepang, sebenarnya misalnya kerajaan negeri Kelantan pernah memohon 3 kali menghantar surat kepada pihak kementerian untuk memohon lesen radio untuk kerajaan negeri, tapi sampai sekarang pun masih lagi belum dijawab pun. Dan adakah Sepang perasan sebenarnya Menteri Besar Kelantan hanya sekali suaranya didengar dalam radio Kelantan selama 24 tahun menjadi Menteri Besar? Sepang. Ya. Tambah sekali. Untuk makluman Sepang, Datuk Speaker. Sila. Ya, baik, terima kasih. Saya seorang. Untuk makluman Sepang. Semasa mungkin ikut peraturan, ada banyak maklumat. Masa tak ikut. Terima kasih. Untuk makluman Sepang, bila Pakatan Rakyat mula-mula menang di negeri Selangor, sebenarnya pada ketika itu ada Radio Selangor, dan pejabat Radio Selangor tu duduknya di bangunan kerajaan Selangor, iaitu di SUK Selangor. Tetapi bila dah menang saja, kita minta nak cakap 1 jam je di atas Radio Selangor itu, tiba-tiba satu pejabat tu lari pindah pergi duduk kat wilayah persekutuan. Ya, nampak kelakar ke tak bagaimana mereka berusaha untuk menidakkan suara pembangkang walaupun kita kerajaan di negeri Selangor pada masa itu. Apa pandangan Sepang? Sebab itulah saya kata perlu adanya liberalisasi. Kerajaan kena harus tahu apabila ada liberalisasi. Seperti mana dia katakan oleh tadi Kinang Batangan, apabila dia mengkritik Astro, dia kata Astro ni patut di abolish. Saya berpendapat kita bukan abolish Astro, terbaliknya kita buka, kita adakan competition supaya tidak ada satu monopoli. Bukan Astro saja yang diberikan monopoli, tetapi juga syarikat-syarikat lain yang mampu, supaya apabila ada competition ini, kita akan dapat pertamanya pilihan yang lebih banyak, keduanya dia akan dapat mengurangkan kos. Jadi saya harap tidak adanya monopoli ini, dia akan membantu untuk mengurangkan bebanan kepada masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya juga ingin menyatakan bahawa apabila tentang isu bahawa tajuk one off ini, saya ingin bertanya kepada menteri tentang sambutan kemerdekaan ini. Sebab dalam one off ini saya lihat tidak ada satu pun item mengenai sambutan kemerdekaan untuk tahun depan. Jadi daripada manakah perbelanjaan tentang sambutan kemerdekaan yang kita tahu menelan belanja jutaan ringgit? Jadi saya nak tanya dengan menteri, apakah pembayaran atau perbelanjaan itu datang dari mana? Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin bertanyakan kepada pihak menteri, apakah sebenarnya kita punya official version tentang kemerdekaan ini? Saya katakan begini kerana ada, sebagai contoh dulu kita tahu ada seorang profesor daripada Madras Profesor Negara, Profesor Zainal Keling. Dia mengatakan ada satu kesilapan kalau kita mengatakan Malaysia ni dijajah. Jadi kalaulah Malaysia ini, kalau ikut profesor itu Malaysia tidak dijajah, persoalannya kenapakah kita harus sambut kemerdekaan? Kenapa perlu nyanyi lagu kemerdekaan di pawagam kalau tak merdeka? Jadi saya ingin tanyakan, adakah pendirian kerajaan negara Malaysia, negara tanah Melayu ini tidak dijajah? Kalau tak dijajah, kenapa ada kemerdekaan? Kalau dijajah, kenapa adakah tindakan pihak profesor itu daripada Profesor Majlis Negara itu satu yang bertentangan dengan pendirian kerajaan? Kalau Tuan Haji Mat Sabu boleh didakwa di mahkamah kerana memberikan versi yang lain tentang versi tentang kemerdekaan ini, apabila beliau mengatakan orang yang menentang kepentingan British itu adalah dikira pejuang kemerdekaan, bukan orang yang mempertahankan kepentingan British, dan didakwa di mahkamah. Dan saya dah buat satu research, memang satu-satunya kes di dunia ini di mana orang bercakap tentang sejarah dibawa ke mahkamah, kes Mat Sabu je. Yang terdapat 1,000 report lebih.
Sedangkan kerajaan Johor, penulis buku pengukir nama Johor, dalam buku dia menyatakan Mat Indra adalah tokoh pejuang kemerdekaan. Dan mana buku itu juga diakui oleh Profesor Ramlah Adam, salah seorang tokoh sejarah. Ya, Sepang. Ukiran di bawah ni lah, di bawah kemerdekaan lah, tak faham ke? Ya. Ini dah peringkat dasar ni, bukan lagi jenakuasa. Ini peringkat jenakuasa, saya cakap peringkat butiran ni. Sepang ya, ikut peringkat jenakuasa, Lepang ni dasar ni. Tak tahu, diam lah Lenggong. Lenggong pergi minum kopi dah, tak tahu dah. Saya nak tanya, kenapa besi ni penting? Sebab tadi kata Menteri, adakah kita tidak patriotik bila kita menentang kononnya mainkan lagu kemerdekaan, lagu negaraku di pawagam? Saya nak beritahu dengan Menteri, apakah makna Petrus Main sebenarnya? Bagi saya, yang betul-betul sebenarnya cinta negara ini yang ada semangat Petrus Main tinggi adalah pihak Pakatan Rakyat. Sebab kita menentang, kita sayangkan negara dengan kita menentang polisi-polisi yang boleh menjahanamkan negara. Sepang. Kita sayangkan negara dengan Sepang, kita tak mahu Sepang. Terus menghantui pemikiran rakyat. Apabila kita merdeka, tapi dalam masa yang sama, kita dijajah pemikiran kita, dijajah kebebasan kita, dijajah segala-galanya oleh Barisan Nasional. Jadi bagi saya, Sepang, masa kalau dah cukup. Nak bercakap tentang soal kemerdekaan, sekolah kita minum masa dulu. Dah cukup. Relax, bangun, kau tak faham. Kalau tak nak, cukup. Ya, Pengerang. Belum lagi. Tadi kacau. Tu kira apa ni? Kina batangan tadi boleh lebih sikit. Apa salahnya? Sepang. Ya, kina batangan sendiri Sepang. Ha? Saya yang menguruskan dewan, saya tahu. Minta ada lagi. Sikit. Saya nak katakan tadi bahawa dalam segi kemerdekaan ini, saya nak tahu apakah official version. Adakah kita nak juga jadikan sebagai sebuah negara-negara lain yang di mana mereka mentakrifkan Holocaust? Siapa yang mendeny Holocaust ini dianggap satu jenayah, diambil tindakan. Adakah kerajaan juga akan ke arah itu? Siapa yang ada versi tentang kemerdekaan, pejuang kemerdekaan? Saya nak tanya, kalau kita sambut kemerdekaan, kenapakah kita tidak berlaku jujur tentang sejarah? Kenapakah mereka-mereka yang ada sumbangan menentang penjajah British itu tidak dikedepankan? Walaupun kita mungkin berada ideologi, tapi kita harus jujur dari segi memahami sejarah. Sebab tu saya minta supaya peranan Chin Peng ke, peranan Rashid Maidin ke, peranan siapa pun, walaupun ideologi mereka berbeza dengan kita, Islam mengajar wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu a'dilu wa qurubu taqwa. Janganlah kalian kebenci pada satu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana mendekat diri pada ketakwaan. Walaupun Chin Peng dia ada masalah ideologi dengan kita, tapi dia adalah penyumbang yang lawan penjajah. Begitu juga Rashid Maidin, begitu juga ramai lagi, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama Samsyah Pakeh. Ini semua mesti dijadikan sebagai tokoh yang kita harus ajak pada anak-anak kita. Kita mengaku jujur, jangan menyembunyikan fakta dalam kita mengajar anak kita sejarah. Saya harap ini ada satu perubahan dari segi kita mengajar, menerangkan sejarah sebenar kepada generasi yang akan datang. Jangan ditipu oleh Barisan Nasional dari segi memahami sejarah negara. Terima kasih. Ya, Penggerang. Terima kasih, Tuan Speaker. Oh, hebat Sepang. Saya rasa Sepang ni